Ya, sebenarnya ada mesyuarat sama dengan Jabatan Pusat Penjaja. Ya, baru saja habis dan saya pun datang ke sini dan saya lihat memorandum telah pun dihantar kepada Datuk Pandar. Cuma saya merasakan agak terpanggil sedikit mengenai dengan Menteri Yang Mohd Menteri mengatakan masyarakat penjaja menjadi kartel, menjual lot sehingga ke RM4,000. Jadi saya yang sebenarnya, apa yang saya dimaklumkan, kita charge kepada masyarakat penjaja ini adalah RM2,500, ya, termasuk dengan kemah, bayaran api, dan kita buat kita letakkan dia punya platform, dan kita ada security, dan barang-barang peniaga ni dia tidak bawa balik, dia ada di dalam kemah. Jadi kita adakan security dan kita ada rela. Kalau yang menteri pandai buat kira-kira, tolong bagi tahu dengan saya daripada RM2,500 ni berapa jumlah yang kita ni ambil. Ya? Saya tak nak orang mak menteri hanya mendengar kepada sebelah pihak tanpa ada bukti mengatakan penjaja menjual lot sehingga RM4,000. Ya? Yang ini kita tidak mahu dengar-dengar cerita. Yang mak menteri kena memperincikan perkara ini. Kalau sekiranya perkara berlaku, buat laporan SPRM. Kita seorang menteri, kalau dia sebagai seorang menteri, dia kena bijak. Dia jangan hari ini mendengar cerita orang mengatakan penjaja jual lot. Kita nak ambil alih semua. Yang Mohd Menteri, kita challenge dengan Mohd Menteri, kalau dia boleh takbir, termasuk dengan bazar-bazar yang kita akan serah kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, dan kalau dia boleh buat lebih baik daripada apa yang kita buat, silakan. Kita akan serah kepada Mohd Menteri untuk bukan saja bazar di Pak Bali, malah bazar-bazar Ramadan juga kita akan serah kepada Datuk Pandar, kepada Yang Mak Menteri. Saya nak tengok Yang Mak Menteri buat. Apa yang statement dia bagi tahu itu ini salah. Habislah siapa-siapa geng yang selalu ni makan makap-makap ni. Tak boleh cari makan dah lepas ni. Okay guys, baru-baru ni di KL berlaku kecoh sikit lah dekat bazar untuk sepenuh di Pak Bali ni. So ada kekecohan dalam kalangan peniaga kat situ lah. Sebab ada peniaga yang tak sepatutnya ada tapi ada kat situ. Dan macam biasa Dr. Zaliha dan tim dah turun kat situ cuba untuk selesaikan. Dan rupanya kes ni berlaku akibat daripada ada penjualan tapak yang lebih daripada pihak persatuan. So kita tak akan bagi lagi persatuan lepas ni untuk tahun-tahun akan datang. So kita akan bagi direct kepada siapa yang nak berniaga. So supaya benda-benda macam ni tak berlaku. Okay. Dan benda ni sendiri, kata Menteri, insyaAllah nanti lepas-lepas ni dia takkan berlaku lagi. Sebab apabila berlakunya pesta-pesta macam ni ke, bazar-bazar Ramadan ke, dia kena direct bawah DBKL, bukan pada orang-orang tengah ni. Kadang-kadang, orang-orang tengah ni lah yang menyebabkan kenaikan harga tapak tu melampau-lampau. Dia kira makan untung atas angin lah. Sebab tu aku cakap lepas ni, kesian geng-geng yang suka makan duit atas angin, makan duit secara haram ni, payah dah nak buat kerja. Bukan dia orang ambil duit dari kita. Okay, dia bukan orang tengah. Dia yang penganjur, yang buatkan semua macam kemah. Kemudian dia sediakan rela untuk kita. Kita punya protection, semua dia orang sediakan. So, dia membuat statement yang persatuan-persatuan ini mengambil duit. Kemudian dia orang jual tapak. Yang itu hari yang tapak yang diorang ambil itu bukan tapak yang dijual. Itu adalah tapak sumbangan daripada persatuan kepada orang OKU, orang buta. Orang buta, orang untuk ibu tunggal dan orang OKU. Itu sumbangan daripada persatuan. Kita tak ambil satu sen pun daripada diorang. Macam mana dia boleh buat statement yang persatuan mengambil duit, letak kemah kemudian ambil duit. Okey. Yang lagi satu tu, DBKL itu hari datang ambil kemah itu atas sebab pentas. Sebab dia orang sudah bagi approval untuk pentas. Okey, pentas dia orang sudah bagi approval, dia orang nak ambil itu kedai so that dia orang boleh letak pentas. Pentas penting ke gerai penting? Itu yang kita tanya. Kita tunjuk kita punya suara tu kerana kita nak gerai. Kita nak bagi orang berniaga dan cari pendapatan. Kita tak nak itu pentas.
sebab kita tak nak berhibur. Kita ini adalah masa untuk kita mencari sumber pendapatan. Itu 5 gerai tak sampai kita buat PC semalam. Ya. 5 gerai. Ya. Tempat kita buat PC semalam. Ya, yang depan itu sana. Ya. Ha, so gerai itu dialihkan bukan sebab persatuan tidak membuat permohonan. Kita telah membuat permohonan dan dibantah. Dia orang reject kita punya permohonan atas sebab persembahan. Okey, kalau persembahan itu tak ada, dia orang tak reject. Kita boleh letak lagi 5 kemah dan bagi lagi 5 orang untuk berniaga. Pentas itu tak ada, kita boleh bagi ramai lagi. Ada ramai yang nak kedai-kedai nak berniaga untuk masa Deepawali ini. Kita tak dapat beri sebab limited. Kedai kita adalah limited. Lagi satu orang pun dia apa telah mempuji Dr. Zaleha. Yeah. Okey, Dr. Zaleha buat kerja gila lagi. Ha, benda ni dah lama dah rakyat Malaysia khususnya ni peniaga-peniaga bazar ni duk tunggu-tunggu. Kerajaan sebelum ni tak pernah buat. Akhirnya kerajaan hari ini DBGL buat lepas daripada ni. Apa dia? Dr. Zaleha, dia sahkan lepas daripada ni segala urusan mengenai tapak bazar ni DBKL yang akan urus diri. Dah tak ada dah orang ketiga ke, persatuan orang tengah ke, dah tak ada. Segala-galanya direct dengan DBKL. Kita tahulah sebelum ni urusan tapak bazar ni, kalau kita nak berniaga, kita kena berurusan dengan orang tengah, bukan dengan DBKL direct. Okay, kau bayangkan, tiap-tiap tahun benda yang sama disuarakan, benda yang sama berlaku. DBKL ni, mereka akan bagi tapak bazar ni kepada persatuan orang tengah untuk handle. Tapi yang jadi masalah tu, orang tengah ni dia main harga. Dia main harga satu hal. Tapak tu kadang-kadang dia buat lebih daripada kuota. Kuota 20 contoh. Dia buat lebih daripada tu. Itu yang berlaku dekat bazar ni. Bazar di Pawali dekat Brickfield. Baru-baru ni DBKL dapat aduan. Adalah peniaga. 10 orang peniaga tak dibenarkan untuk meniaga dekat bazar di Pawali tu. Bila DBKL turun, menteri turun. Siasat tu. Rupa-rupanya penganjur bazar ni, third party ni, dia suka-suka hati tekak dia. Suka hati cekadak dia, dia pergi tambah tapak tu. DBKL lulus 20 tapak saja, tapi third party ni, dia kecilkan saiz tapak tu, dia kecilkan, dia tambah tapak tu supaya lebih banyak. Oh, dia tambah tapak, dia makan duit atas angin. Tapak tu, bila dah lebih, DBKL terpaksa ambil tindakan lah. Adalah 10 orang peniaga terkesan daripada benda ni. Makan duit atas angin saja orang tengah. Dan benda ni berlaku bukan baru. Bertahun-tahun dah berlaku, dah lama dah sebelum ni disuarakan. Cuma tak ada tindakan. Hari ni bawah Raja Ahmad Dhani, bawah Dr. Zaleha dialihkan portfolio apa wilayah, barulah kita dapat tengok tindakan diambil. Tapi jangan risaulah, untuk 10 peniaga yang terkesan tadi, Dr. Zaleha dah minta DBKL untuk ikhtiar cari kawasan lain untuk peniaga-peniaga ni berniaga. Mudahkan urusan daripada segi permohonan lesen dan sebagainya. Okey, jaminan yang diberi oleh Yang Berhormat Menteri untuk DBKL sendiri yang urus segala urusan mengenaan dengan tapak bazar ni, disambut baik oleh rakyat Malaysia ni, khususnya yang meniaga dekat bazar. Ya, sebab kita tahu bazar Ramadan ke bazar Deepawali ke, even pasar malam sekalipun pun alami masalah yang sama. Dah lama dah puak-puak third party ni duk berseronok enjoy makan duit atas angin daripada peniaga-peniaga ni. Harga tapak bazar tu, ya Allah, makin lama makin tak masuk akal, mahal sangat. Okay, bila DBKL dah urus tapak bazar ni, aku harapkan supaya DBKL boleh pastikan sistem undian tu lebih telus, dah tak ada dah kroni-kroni ni, dah tak ada isu dah DBKL makan duit tepi ke apa ke, dah tak ada dah. Aku harap juga menteri blacklist terus ni persatuan-persatuan yang duk main harga sebelum-sebelum ni, potong terus. Ya, memang dia telah membuat satu statement yang tahun depan semua bazar-bazar akan diberi kepada individu, bukan kepada persatuan. Okey, itu adalah statement dia. Tetapi orang yang membuat influencer, yang membuat video-video ni, dia orang menggunakan kata-kata dia sebagai satu bukti untuk tahun depan untuk mereka membantah persatuan untuk ambil gerai. So persatuan ini actually dia punya peranan adalah untuk membentuk semua gerai-gerai, pasang khemah, ambil dia punya permit, kemudian dia menutup jalan raya, sediakan rela. Ini semua peranan persatuan. Kita individu boleh buat ke? Bolehkah kita sebagai individu boleh buat? Berapa individu boleh buat sediakan ini semua? Kita punya letak khemah boleh lah. Macam mana kita nak kontrol trafik?
Ha, kalau ada persatuan baru kita boleh buat ini semua. Ha, so kita, memanglah persatuan ada peranan dia pun. Bukan dia orang makan duit dan goyang kaki saja. Dia orang buat kerja dia juga. Sampai tengok macam hari ini kita ada masalah, persatuan yang menolong kita. Persatuan yang ada standby dengan kita. Bukan kita individu yang datang minta pertolongan, tak. Sebagai persatuan kita datang minta pertolongan. Tidak perlu ada kerajaan ke? Menteri seorang-seorang kerja lah. Tak payah ada kabinet lah. Betul, itu ya. Yang itu yang menteri wilayah seorang pergi, menteri ke menteri dalam negeri seorang pergi. Ya. Mana boleh kita sebagai teamwork saja baru boleh menjayakan sesuatu projek itu kan? Itu saja.